Ya, kali ini saya akan memandu Anda dalam After Effects untuk membuat teks dalam After Effects. Terutama kita cari software After Effects. Oke. Siap. Sini kita udah dihadapkan oleh composition atau layar-layar dalam After Effects. Sekarang kita pilih new composition untuk membuat table baru. Sini tulis nama Anda atau siapa. Nama bikin project. Sini Anda bisa atur waktu yang Anda inginkan, misalkan 2 menit. Sini sudah full black. Oke. Dan oke. Sekarang kita akan membuat teks di After Effects. Pertama-tama kita pilih horizontal type tool. Kita sini. Terus misalkan kita tulis project. Di sebelah kanan Anda ada berbagai macam objek. Kita bisa memakai bold. Kita bisa memilih huruf. Misalkan kita pakai piring 3. Saya biasa memakai Lucida Sun. Ini atur besar. Sini ada berbagai macam alat yang Anda bisa gunakan dalam mengatur teks. Kita sudah membuat teks. Sekarang kita akan membuat efek dalam project. Di sini banyak macam bagai. Kita bisa ngeblur, blurring, distort, dan masih banyak lagi. Kita belajar blur. Kita memakainya smart blur. Di sini ada di timeline ada seperti segitiga, klik, kita cat efek smart blur. Sini kita klik sini, itulah cara untuk membuat teks. Terima kasih, sampai jumpa kembali.